Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys dan selamat beraktivitas tentunya guys. Oke, kali ini saya akan membahas pembuatan kue yang paling mantap guys. Pertama-tama kita sediakan bahannya ini guys. Oke, ini guys bahannya guys. Ini bahan yang paling utama guys. Ini sika pengisi nat keramik. Untuk 1 kilonya ini harganya berapa guys? 15.000. Setelah itu campurkan ini guys, tara lemfo guys. Oke. Ini campurannya 1:1 guys. Dan setelah diaduk jadilah seperti ini guys. Ini akan diaplikasikan ke ini guys, meja yang pagar guys. Ini guys pagarnya guys, ini belum dicat guys. Oke guys, ini lagi menggosok-gosok guys, yang lagi viral sekarang ini guys, separuh ini guys. Ini pembuatan pagar kemarin sudah lumayan kering ini kainnya. Kemarin ini kainnya basah guys. Untuk yang satunya ini guys. Ini guys. Ini akan dicat warna putih guys, anti air. Untuk bahannya yang tadi itu guys ya, jangan lupa guys. Untuk selanjutnya kita aplikasikan begini guys. Ini guys ya. Ini cat anti air ala santri ini guys. Ini guys. Ini pagar persiapan untuk acara milad malam Rabu ini guys. Nah, itu caranya guys. Oke, disapu dulu guys. Terus jadinya untuk sementara seperti ini guys. Seperti ini guys, untuk sementara guys. Nanti ini diamplas, habis itu diaplikasikan lagi itunya guys, bahan yang tadi. Setelah itu baru dicat putih guys. Oke guys, untuk selanjutnya kita sediakan cat dulu guys ya. Jangan lupa catnya yang warna putih guys. Karena sulit guys bukannya guys. Sulit guys. Manjat deh. Ini catnya warna putih guys. Nah, karena nat yang tadi yang dipakai itu warna putih guys. Guys. Mak sendiri guys. Oke. Ya. Dan untuk campurannya ini guys pakai campuran. Selanjutnya ini sih enggak campuran catnya, pakai pertama biar cepat keringnya guys. Jangan pakai air ya, secukupnya aja guys, jangan terlalu encer. Oke, jangan lupa like, comment, and share. Dicet kayak gini guys. Nah, ini yang sudah dicet dan yang tengah ini belum guys. Nah, ini ya yang dinamakan cet anti air ala santri. Sebelum ngecat santri viral ya, sebelum ngecat jangan lupa basmalah. Belum melakukan pengecatan, jangan lupa baca basmalah. Dan di WA, guys. Ini yang sudah, ini yang belum dicat. Jangan lupa cuci. Belum dicat dan ini sudah dicat ini guys. Terus ya hasilnya ya lumayan lah guys, buat anak santri guys. Lumayan bagus ini guys. Karena anak santri memang begitu guys.
kalau kerja guys. Anak santri suka ngawur. Itu penampakan guys. Jangan lupa subscribe punya saya lagi guys. Nah, ini juga YouTuber guys. Ini akun apa namanya dah? Channel Vlog. YouTube-nya AA Vlog guys. Minta bantunya juga guys. Ini segini guys. Gue tak tahu segini ya yuk. Sedikit. Coba guys, mendekat guys, terus lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi guys. Oh, ini oke, ternyata seperti ini guys. Enggak sih temu cerobok guys. Mau nyekocin lah. Lanjut guys. Budaya nungi ya. Ii kopi. Kalau IG. IG mana mana. Dapat IG ya. Dan jangan lupa guys, follow IG-nya ini guys. Ini apa IG-nya? Coba. Wafa. Wafa Kang Satri. Wafa Kang Satri. Satri nilai. Ini single guys. Dan yang sebelah sana juga single guys. Sudah lama menjomblo ini. Sebenarnya ini pengen kawin guys, tapi gimana ini guys? Saya enggak ngerti juga guys. Ini jomblo, tapi calonnya sudah ada sebenarnya guys. Tapi dia ini gimana guys ya, hubungannya itu menggantung guys. Menggantung. Gimana ya guys kalau menggantung guys ya. Coba guys komen di bawah ini guys ya. Menggantung itu gimana guys, saya nggak ngerti juga guys. Minta bantuannya guys. Soalnya saya kasihan sama yang ini guys. Ya guys, tolong komen guys ya. Nah, terus yang satunya ini guys. Ini jomblo guys. Mohon yang nonton video ini yang cantik ya, yang cantik juga santri bisa komen di bawah ini guys. Nanti saya gampang guys. Untuk nomor WA-nya bisa saya nanti taruh di deskripsi guys. Untuk nomor WA-nya yang ini guys. Dan ini hasil akhirnya guys. Coba kita mendekat dulu guys. Ini hasil akhir dari pengecatan kita dari tadi pagi guys. Teksturnya ini salbut guys. Guys, itu saja dari saya guys. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.